Yang akan di apa ya diminangkan lah kira-kira begitu. Nah karena itu saya dengan Pak Direktur Operasi Produksi dan Pengembangan Pupuk Altim sudah berbicara dengan Pak Bupati. Insya Allah kalau tidak ada halangan, sekali lagi ya, harus didukung oleh masyarakat. Karena kalau tidak didukung oleh masyarakat, ini barang bisa hasil. Kalau ini clear 2022, Wah, kita sudah mulai masuk perencanaannya, perizinannya, pemenangnya, 2020. Dan kita bikin lebih cepat baik. Karena program itu kan sekitar 1 tahun, 1 tahun lebih, kebebasan lahan. Jadi kita mau bikin izin-izinnya kita bikin percepat.
Kita akan buat nanti izinnya nanti urus oleh pemerintah, diurus oleh Menteri Investasi supaya cepat agar kan urusan lah bahkan tidak mungkin kita 2020 ini lah pastinya belum ya, tapi minim penghitungan saya pabrik seperti itu sudah belum pilih biasanya, tapi pastinya belum ya, masih dihitung realnya oleh kapitalnya, tapi kurang lebih saya lihatnya sudah 2 miliar itu sama dengan 28 10 miliar. Kalau saya lihat dari proposal mereka untuk masa konstruksi, masa konstruksi kalau masa produksinya itu yang dihitung oleh mereka, tapi itu saya dengan pabrik sebesar itu 3-5 ribu itu bisa dengan nambah lagi multiplier efeknya, lapangan pekerjaan lokal, supply makanan-makanan seperti sayur, ikan, kontraktor-kontraktor yang memenuhi syarat itu mereka ikut. Tapi bukan, ini bukan proyek politik ya, ini real investasi murni, harus profesional. Nah di samping itu kami juga sudah bicara sama pupuk agar fasilitas-fasilitas dasar masyarakat ini bisa disiapkan seperti contoh sekolah, kemudian rumah sakit. Listrik untuk kampung-kampung sekitarnya itu juga bisa disuplai oleh mereka. Begitu, Pak Ustaz. Dari tim sudah turun survei. Jadi tim itu melakukan survei itu di beberapa titik. Di Bapak itu ada titik. Di Bentuk itu ada mana? Kalau buat lo bukan untuk ini loh. Ini adalah anugerah yang Tuhan kasih. Kenapa? Industri itu dibangun berdekatan dengan bahan baku. Itu lazimnya. Tapi ini dibangun di jauh dari tempat bahan baku. Jadi kita ini harus bersyukur bahwa ada investasi besar yang masuk. Dan ini multiplier-nya sangat bagus sekali. PAD-nya meningkat, wisatanya naik, kemudian lapangan pekerjaan itu. Menteri harapan pemerintah apa yang disiapkan untuk kegiatan itu? Saya dengan Pak Bupati, dengan Pemda sudah bicara dari hati ke hati, baik informal maupun formal. Kami hanya ini dari daerah adalah bagaimana pelepasan masalah apa lahan kita bisa selesaikan baik-baik dan adat proses-proses pembayar bisa kita sinkronisasi itu dulu yang kita baru bicara tentang sinergitas antara kebutuhan lapangan pekerjaan yang akan dibutuhkan di pabrik dengan jurusan dari sekolah yang akan dibangun skillnya lahan yang dibutuhkan berapa besar. Ini kan begini, kita kan mau bikin jangka panjang, tidak hanya bikin pabrik. Jadi sekaligus ini kan sudah capek-capek sekaligus. Jadi kita harus sekaligus makan di situ dalam desain kami untuk investasi menjadi sebuah masuk terus tadi. Jadi kita hanya pupuk. Jadi lagi tadi sudah sampaikan bahwa seperti sudah terbuat. Sekarang kan di beberapa kapal itu kan kamu produksi. Kalau produksinya naik di atas 3 juta, karena kami sudah bicarakan salah satu sebenarnya adalah di kamu di Papua. Kalau kawasan ini sudah kita bangun, maka kemungkinan bisa juga di sini. Apalagi depan kebutuhan green energy. Nah, tidak bisa kita pakai fosil. Gas ini bagian sebenarnya dari sini. Bahkan kita mempunyai bahan baku yang lain. Ini untuk semangat ini, berapa waktu lalu ada banyak. Pariwisata sangat bagus sekali. PAD-nya meningkat, wisatanya naik, kemudian lapangan pekerjaannya terbuka. Menteri harapan Pak Menteri kepada pemerintah daerah apa yang disiapkan untuk kegiatan itu, Pak Menteri? Saya dengan Pak Bupati, dengan Pemda sudah bicara dari hati ke hati, baik informal maupun formal. Kami hanya ingin dari daerah adalah bagaimana pelepasan masyarakat apa lahan kita bisa selesaikan baik-baik. Kemudian urusan-urusan adat, urusan-urusan wilayah, bisa kita sinkronisasi itu dulu. Yang kedua, baru kita bicara tentang sinergitas antara kebutuhan lapangan pekerjaan yang akan dibutuhkan di pabrik dengan jurusan dari sekolah yang akan dibangun, skillnya. Itu nanti kolaborasinya. Lahan yang dibutuhkan berapa besar, Pak Menteri? Ini kan begini, kita kan mau bikin jangka panjang ya. Tidak hanya bikin pabrik pupuk.
Jadi sekaligus ini kita udah capek-capek sekaligus. Jadi kita hajar sekaligus. Bahkan di situ dalam desain kami dari Kementerian Investasi menjadikan itu sebagai kawasan industri terpadu. Jadi tidak hanya pupuk. Ke depan lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa seperti smelter Freeport. Sekarang kan 3 juta koper itu kan di cover di Gresik. Kalau produksinya naik di atas 3 juta, karena kami sudah bicarakan, salah satu smelternya adalah dibangun di Papua. Kalau kawasan ini sudah kita bangun, maka tidak menutup kemungkinan bisa juga di sini. Apalagi kita ke depan kita bicara tentang green energy. Nah, nggak bisa lagi kita pakai fosil. Gas ini bagian sebenarnya dari sini. Bahkan kita mempunyai bahan baku yang lain. Berarti untuk smelter sendiri, Pak, ini kan berapa waktu lalu ada pernyataan ya, smelter untuk sekarang belum ya. Tapi sudah masuk dalam perencanaan. Yang bis antara smelter dan pupuk-pupuk dulu. Pupuk dulu. Jadi lokomotifnya pupuk dulu. Pak Direktur. Ya, Pak Direktur. Sekarang. Teknisnya nanti seperti apa? Ya, ini sekarang kita sedang menyiapkan semua dokumen untuk apa penyiapan lahan dan dokumen untuk JPC untuk pembangunan pabriknya sendiri. Nah, tadi yang disampaikan Pak Menteri penyiapan lahan memang sekarang kita masih setup 1 tahun, tapi kalau nanti Pak Menteri bisa mempercepat itu nanti. Tapi kalau untuk pembangunannya sendiri karena ini apa itu? Iya ya. Kan baru ini saja. Nah, itu lebih baik. Itu dikerjanya kerja di tempat ke depan ke bawah. Nah, sudah ada lahan dia mesti ada kerja lah. Kaca lepas lah. Masa konstruksinya 3,5 tahun. Kalau tidak palang-palang. Kalau begitu ya wayang nonal maun. Apa pun saya. Bisa minta tanggapan pemerintah. Mungkin siapa pemerintah daerah ini. Baik, kami sudah melakukan. Saya tunggu dari tutup. Bicara bukan kacang goreng ini. Orangnya ada satu semua. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Direktur, Bapak Kadin, terima kasih, sampai bertemu lagi. Dan sekali lagi seluruh warga masyarakat yang ada di tempat ini untuk vaksin, setelah vaksin nanti akan diberikan sembako baik di kisah datang dari Kementerian Investasi maupun juga dari Pupuk Kaltim. Pertama, terus disesuaikan dengan ngambilnya kartu. Kalau ngambilnya kartu di sini, di yang pertama ini, tenda pertama berarti nanti vaksinnya pelaksanaannya di sini juga. Untuk yang duduk di sini. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum ngambil antri kartu silakan. Ini masih banyak. Dan bantuannya prokes dan bantuan sosial. Disaksikan oleh Bapak Menteri. Bapak Kaltim nantinya
banyak dari sosial yang disampaikan oleh Bapak Menteri juga, Bapak Direktur Operasi dan Produksi, Bapak Tidak Wakil Bupati, Bapak disaksikan oleh Bapak Menteri Investasi dan BKPM. Selanjutnya untuk sesi foto bersama dilanjutkan foto bersama dengan ya Bapak Menteri di tengah, ya foto bersama silakan. Bapak Pindah, Bapak Sekda. Ya, dan terima kasih kepada Bapak.